Oh. Sialan, kaget. Hi everyone, everybody. I'm Elle. Today I'm going to reaction Stay by My Side. It's from Taiwan. Jadi salah satu series, salah satu drama yang aku tunggu-tunggu setelah trailernya keluar. Dan aku juga udah lihat beberapa clipsnya dari Twitter. Jadi I really can't wait for watch this series. Oh my god. Gak perlu lama-lama, kita langsung aja nonton Stay by My Side episode 1. 就像树上的苹果，总是挂得不够牢。如果当万有引力将牛顿和苹果拉在一起，应该让这眼就或者一口咬下去吃掉就好。你免疫力够强呢，啊，想什么都不怕，往前够够够。结果不幸中了标。 还是得想办法找特效药。你想找特效药啊？不如努力靠自己往前冲冲冲。万一有幸中了标，就当你自己也强化免疫。 Dan kalau nggak salah, mereka ini udah apa sih aslinya udah kenal lama ya? Kalau nggak salah, setauku gitu. 学弟。 听说你刚从缆车打得很好，怎么不教缆车算？没兴趣。哎，站住！听说你们一群人走过来就可以走10分钟外，你爸还打电话关切，希望我也是顺从而去。如果我既然带了法学院，我们应该愿意共进吃个饭。不熟。 Ya kan? Sope dosennya gitu semua. Kok bisa gitu? <音>我是观光客，有生命问题啊！哎，
我竟然用二手的。怎么是你？385。啊？你叫老外帮你收现金，385。哦。嗯。哎，你爸在哪？反正只能吃中药变笨。什么意思啊？昨天吃面汤就是。啊？啊！好心没让我抱。Kenapa sih harus sampai rebutan kamar mandi? Itu kan kamar mandi banyak ya.让成熟者无虑，只会耍嘴皮子。那不然这样好了，我们来场男人对决，比腕力。输的那一个，一个月内都不会退役的那一个。哦。输的是小狗。你准备当狗吗？我上次做这件事的时候还是国中的时候。预备 ，Go！ 加油，加油，陛下，加油！Yeah.
哦Jangan jadi panik. Kira dari awal udah nggak bisa apa udah bisa dengar suara hantu-hantu, ternyata baru-baru ini di apa sih kayak dikunci pak terus. Coba. Thank you.
tenaganya Buya kuat banget. Antena radio. Oh, baru 2 episode dan udah wah, seseru ini. Ini apa ya, suara-suara hantunya itu kayak beneran bikin kaget. Cuma kayak tahu radio yang kayak tiap di si Jiangxi ini antenanya terusnya bagus lagi gitu. Terus dipegang sinyalnya bagus, pas dilepas kresek-kresek gitu loh, kresek-kresek apa sih, semutan apalah gitu ya. Dan aku kira apa ya, di kayak di trailernya itu loh, aku kira si Busha ini udah denger suara hantu tuh udah dari lama gitu, ternyata dikunci dulu dan gak sengaja kayak jimat atau apa gitu, kuncinya itu kebakar ujungnya, sampai si Busha ini mulai ngedengar suara-suara aneh gitu loh. Ya karena aku kira itu udah lama, ternyata baru-baru. Dan kenapa si Jiangxi ini bisa kayak semacam
penangkal gitu loh. Kenapa Yangci bisa bikin suara Anton itu hilang? Kenapa? Gak tau. Pokoknya lanjut aja nonton Stay By My Side episode selanjutnya aja kayaknya. Dan ini ya, kayak apa ya, seperti apa yang aku bilang tadi, baru 2 episode udah seseru ini. Walaupun ya aku suka sama Busya, dimana karakternya ini yang kayak blak-blakan gitu loh. Kalau misalnya gak suka ya gak suka gitu. Tapi seingat aku sempat nonton beberapa klip, dimana hubungan mereka tuh kayak udah makin deket gitu. Cuma aku gak mau bahas sekarang, nanti aja pas episodenya aku udah tonton. And si Jiangci ini tipe-tipe cowok dingin, tipe-tipe cowok yang cool, yang gak mau gak mau berhubungan sama orang lain, kayak cuek gitu loh, bukan sombong tapi cuek. Ya bisa dibilang sombong juga, tapi sebenarnya enggak juga sih, ya cuek lah gitu ya, dia tuh dingin cuek. Tapi dia bisa dilihat di sini tuh yang jatuh cinta duluan Yangci, gimana kayak dia udah kayak kena kayak panik gitu loh. Sebenarnya Busya tuh baik-baik, cuma pas ketemu sama si Yangci ini, Yangci tuh agak sombong gitu kan ke si Busya. Jadi Busyanya juga agak gimana gitu, agak kesel juga ke si Yangci. Terus ditambah dia asrama yang pengen dia pakai buat sendiri, tiba-tiba ada si Yangci nih. Makanya dia agak usil gitu loh ke Yangci. Tapi makin kesini mereka makin, wah gemes banget sama mereka, oh my god, gak bisa deh. Pokoknya segitu aja video kali ini ya. Kalau suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.